Kaisang mempunyai kapasitas yang begitu besar, Kaisang bakal dipasangkan dengan namanya Budi. Budi itu anaknya Profesor Sudrajat Jiwandono, akademisi teknokrat, bidangnya ekonomi. Nah, anaknya beliau, konon Budi dicalonkan bakal menjadi calon gubernur DKI dengan pasangan Kaisang. Ini katanya. Nah, kalau pasangannya Kaisang, mestinya orang tua wajiblah campur tangan. Salam dari kanal Anak Bangsa, salam dari saya, Bung. Biasa dalam pembukaan tiap-tiap diskusi, tiap-tiap merenungkan suatu persoalan, kita mesti menebarkan salam. Salam perjuangan, salam kesehatan, salam yang sifatnya brotherhood. Tapi kalau brotherhood itu zaman sekarang suka diperintah, dikritisi. Karena itu saya bilang juga, salam yang bersifat sisterhood, apakah harus begitu, Bu? Nah, begitu. Ini omongan di dalam masyarakat, dari kalangan orang-orang, terutama itu kalangan politisi. Ngomongin Kaisang mempunyai kapasitas yang begitu besar, Kaisang bakal dipasangkan dengan namanya Budi. Budi itu anaknya Profesor Sudrajat Jiwandono, akademisi teknokrat, bidangnya ekonomi. Nah, anaknya beliau, konon Budi dicalonkan bakal menjadi calon gubernur DKI dengan pasangan Kaisang. Ini katanya. Nah, kalau pasangannya Kaisang, mestinya orang tua wajiblah campur tangan. Kayak Bung Derajat, mestinya campur tangan lah. Jangan terus kalau pasanganmu itu, mestinya ada sesuatu. Ini omongan yang sifatnya idealistik. Nomor satu, idealistik itu barang yang kita abstrakkan, membayangkan kalau kelak menjadi pejabat itu kayak apa. Tapi hal yang lain kebalikannya, kita menolak jangan pasangan sama dia, itu realistik. Jadi dua orientasi, idealistik maupun realistik, dua-duanya perkara yang berada dalam alam imajinasi, nomor satu. Dan nomor dua, imajinasi dalam alam sosiologis, cerminan dari perkembangan sosiologi dalam masyarakat, barangkali boleh juga, Bung, disebut pertimbangan-pertimbangan birokratik dan kekuasaan dalam birokrasi. Nah, pertimbangan birokratik dan kekuasaan, ya tentu saja urusannya kekuasaan yang urusannya mengatur birokrasi. Mari, Bung, yang ingin dikatakan itu, ini DKI Jakarta. Kaisang itu belum lepas, jadi dia belum pandai, belum pandai membuang ingus, ibaratnya. Buang ingus pun masih orang tuanya, tapi disodor-sodorkan oleh orang tuanya untuk kepentingan masyarakat. Kalau saya jadi Mas Derajat, Bung Derajat, dan anaknya bakal dipasangkan, kita mesti tahu ukuran-ukuran pribadi kita. Jangan sampai kita yang punya kemandirian sikap, mempunyai kemandirian jiwa,
itu berpasangan dengan bocah yang datang dari kalangan keluarga yang tidak seperti itu. Bocah yang datangnya dari keluarga yang orientasi kekuasaan is kekuasaan. Menjadi pejabat itu kemuliaan. Menjadi pejabat itu terpandang. Menjadi pejabat bisa bung. Menjadi kaya raya dan makmur. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan itu sangat psikologis tapi menyentuh kalau kemakmuran mengenai materi. Tapi barangkali perhitungan semacam itu tidak spesifik bagi suatu keluarga. Pertimbangan semacam itu terjadi pula di kalangan birokrat-birokrat dalam kabinet. Mereka yang berkuasa mengelola budget, kalau kekuasaannya itu hampir tidak terbatas, mengelola duit pemerintah dalam jumlah besar, orang-orang pajak ngumpulin duit itu rupiah demi rupiah ibaratnya, dan menjadi gunungan duit di kantornya, dia tergoda kalau itu, Bung. Dia tidak mungkin kita bayangkan sebagai bagian dari ya cara hidup yang berorientasi pada kenabian, pada kebenaran, dan pada kemuliaan-kemuliaan. Orientasinya enggak ada gitu-gitu. Begitu mengelola duit banyak ya nyolong gimana. Kalau orang tua-tua yang sinis kepada nyolong, ya nyolong lah. Pejabat kok enggak nyolong, idan Bung. Ya nyolong. Gitu Bung. Jangan dianggap itu support. Jangan dianggap itu mendorong pencurian dan korupsi. Orang yang bilang pejabat kok nyolong, kok orang nyolong. Harus nyolong, harus korup. Itu orang yang anti tetapi barangkali menjadi pribadi tak berdaya. Punya sikap anti tapi tak berdaya berbuat apapun. Dan sudah gitu ya mengembangkan simbolisme yang mencerminkan sikap sinis. Sikap sinis. Jadi ya semua pejabat ya kayak gitu Bung. Intinya kayak gitu. Makin lama menjabat makin baik, makin lama menguasai birokrasi di bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini, ganti dari presiden ke presiden lain, masih jaya seperti itu. Bung, itu dalam ungkapannya orang Jawa namanya Gusti Allah Katon. Ibaratnya ya, ibaratnya. Jadi ini perumpamaannya itu bagaikan Gusti Allah Katon. Artinya Allah yang nampak dalam mata kita. Ini hanya omongan. Omongan orang-orang yang merasa melakukan kritik. Omongan sinisme yang kepentingannya sindiran, Bung. Sindiran di kalangan orang tua-tua, orang-orang yang sudah pribadi matang. Menyindir itu bagian dari kearifan hidup. Tapi sekali lagi di DKI, kalau betul berita itu Kaesang bahkan dipasangkan itu, malah banyak kalangan seniman, artis lah juga ikut-ikut meneriakkan nama Kaesang. Bung, birokrasi begitu. Politisi juga begitu, dan itulah gambaran mentalitas menjilat dalam masyarakat kita. Jadi kalau saya, anak saya mau dipasangkan dengan anak orang lain yang begitu rupa kapasitas pribadinya, begitu rupa image moralnya, lebih baik anak saya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Bangunlah imajinasi untuk bisa mencari uang, mencari rezeki lewat jalan-jalan intelektual, lewat jalan-jalan yang tidak menodai, tidak menggores-gores keutuhan pemerintahan. Kalau orang yang tidak punya kemampuan mengelola diri, tidak punya kemampuan membatasi dirinya,
Ya nyolong tadi dong. Nyolong itu memperbanyak apa yang namanya harta benda duniawi. Dia tidak punya orientasi otherworldly asceticism. Dia bukan orang asketik yang merenungkan hidup sesudah mati. Enggak ada, Bung. Yang ada numpuk dunia ini, numpuk materi. Dan kita meminjam istilah para ahli agama. Bagi manusia yang hidupnya tertuju pada pengumpulan materi duniawi, just be careful, itu semuanya sangat mungkin hanyalah mengumpulkan bahan bakar api neraka yang akan menjilat dan akan menghabiskan dirinya. Yalah, begitulah Bung. Budi dipasangkan sama Kaisang itu nanti akan punya komplikasi persoalan karena ketidakmampuan ya produk dari kualitas manusia yang rendah, ya jangan didengarkan. Jangan boleh orang yang orientasinya lebih akademis, orientasinya lebih pada harga diri, orang yang menjaga nilai-nilai kemuliaan dalam hidup, jangan berpasangan dengan sesuatu yang sama sekali tidak mencerminkan hal-hal semacam itu. Kata lainnya, rugilah, kadasenlah kalau pasangan. Begitu Bung. Jadi salam lagi untuk Anda. Terima kasih.